Assalamualaikum sahabat ternak, salam sejahtera dan salam satu hobi. Oke sahabat ternak, kita jumpa lagi ya di channel Gar Bangkok. Seperti biasa, tempatnya kita untuk saling berbagi, sharing mengenai rawatan untuk ayam Bangkok kita ya, agar tetap sehat, fit, stamina full dalam mengikuti sebuah kontes. Nah, di video kita kali ini sahabat ternak, kita akan berbincang-bincang ataupun berbagi pengalaman mengenai ayam muda kita ya, yang kalah keok ataupun lari saat kita lakukan tes kabar sahabat ternak. Nah, biasanya sahabat ternak, untuk ayam kita yang lari ataupun keok ya saat abar di usia muda itu sangat banyak faktornya sahabat ternak. Jadi sebelum kita lakukan tes abar itu, alangkah baiknya itu selalu kita perhatikan dulu ya kondisi daripada ayam kita untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat ternak untuk selalu berikan dukungannya kepada channel kita dengan cara klik subscribe, like, dan jangan lupa untuk komen serta bagikan video kita sebanyak-banyaknya ya, agar kita bisa sama-sama berbagi pengalaman mengenai rawatan ayam Bangkok kita. Oke ya, kita lanjut cara ya untuk menangani ataupun solusi untuk ayam muda kita yang lari ataupun keok saat kita lakukan abar. Nah, sebelum kita lanjut untuk caranya, jadi ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan sahabat ternak mengenai ayam yang keok ataupun lari saat abar. Yang pertama itu kita harus pahami kondisi mental ayam kita, apakah sudah full ataupun bisa dibilang sudah ada mental ya untuk melakukan tes abar sahabat ternak, karena hal ini sangat penting ya untuk menghindari nanti yang namanya ayam kita itu turun mental. Yang kedua sahabat ternak, perhatikan juga itu bagian daripada kondisi ayam kita, salah satunya yaitu pembuluan. Jadi pembuluan ini juga sangat berpengaruh sahabat ternak. Apabila ayam muda kita itu memang kondisi masih nyisip ataupun pembuluan yang belum rampung, salah satu contohnya yaitu seperti bulu ekor itu belum full ya sahabat ternak, ataupun bulu bagian punggung ternyata masih banyak nipet ya sahabat ternak. Artinya diusahakan sabar ya sahabat ternak untuk menunggu, karena itu betul-betul sangat berpengaruh sahabat ternak untuk kita lakukan tes abar. Nah, yang tidak kalah penting itu sahabat ternak, intinya yang terpenting sabar ya sahabat ternak dalam menunggu kondisi daripada ayam kita. Nah, bagaimana sih cara ataupun apakah gitu ayam yang keok di usia muda ataupun lari saat abar itu gimana caranya untuk menangani agar bisa full kembali, ataupun apakah masih bisa gitu dipakai? Tentu jelas bisa sahabat ternak, usia 8 sampai ke bawah itu masih bisa dipakai ataupun dirawat kembali, karena lari ataupun keok di usia muda itu tidak jadi penghalang ya, karena itu biasanya banyak faktor sehingga terjadi seperti itu. Untuk proses menanganinya, yang terpenting itu kalau saya pribadi biasanya saya selalu bok ya, ataupun kita dikandangkan saja. Dan apabila kita mau lakukan umbar, usahakan itu di luar kandang ada betina ya sahabat ternak. Jadi tetap menjaga kondisi mental. Yang tidak kalah penting sahabat ternak itu pemberian pakan yang bernutrisi juga sangat berpengaruh ya untuk pembentukan mental ayam kita, serta pemberian jamu ataupun ramuan tradisional untuk meningkatkan mental daripada ayam. Oke sahabat ternak, seperti itu cara kalau menurut saya pribadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.